Guys, sekarang kita mau pakein olive oil ya. Ini kita mau panggang, dibakar terongnya sampai agak setengah layu gitu ya. Oke, sisa onion sama garlic ya. Ini kita stir fry sampai layu. Sekarang sudah agak layu, baru kita masukin paprika merahnya ya guys. Kalau cabai cabenya terakhir karena layunya cepat ya. Kalau resep bumbu buat bikin ratatouille ini kuncinya herb de Provence. Ini ciri khas banget, terasa di Prancis. So ini dia, dan gue suka pakai sedikit chili, jangan lupa garam dan pepper. Panis cabenya sekarang. Nah, ini terongnya udah setengah matang ya, dan kita bisa campur ke sini. Ini bisa untuk berapa hari ya, karena aku bikinnya banyak. Ratatouille bisa dimakan hangat atau dingin. Dan gue akan kasih air sedikit sekarang. Nah, sekarang kita akan taruh ingredients-nya ya guys. Gue lupa kasih tahu tadi, tomato puree ya, sedikit aja. Dan terakhir, gue akan taruh fresh tomato. Karena kita lebih suka fresh tomato daripada yang udah direbus. Dan herb de Provence ini 1 sendok teh. Dan sedikit chili. Dan garam, jangan lupa sesuai selera ya guys. Diaduk deh. Kali ini guys, gue masak ratatouille-nya pakai lamb chop. Dan ini udah gue cuci ya guys. Dan ini bumbu untuk marinade lamb chop-nya, garlic powder.
garam ya, secukupnya. Begini ini. Biar meresap, guys. Ada yang suka pakai garlic, ada yang enggak, tapi kalau gue suka pakai garlic. Dan jangan lupa pepper. Oke, guys, gue cuci tangan dulu, nanti habis itu baru gue kasih peppernya. Mau black pepper atau white pepper nggak masalah. Mungkin pepper. Dan setelah ini gue akan masukin ke kulkas. Diamkan selama 1 jaman deh biar bumbu meresap. Nah, dan ya guys, ini gue taruh di sini. Dan akan gue pakai tutup pakai aluminium foil ya ini, dan gue taruh di kulkas. Oke, see you later.